Hei, ya Allah. Rootnya murah juga dimakan. Try of the day. Kemungkinan besar berpihak kepada jangan cakap aku. Aduh, tak boleh ya, tak boleh ya. Okey okey okey. Sebab kita tak nampak leader. Hello, assalamualaikum. Hey, bangun ke? Kita bagi salam tu jawablah salam dulu. Waalaikumsalam. Awak ni awak berkata. Awak ni orang kafir ke orang Islam? Orang dengar. Awak down ke tu? Tak awak lah, down lah awak sorang-sorang. Assalamualaikum Datuk. Datuk apa khabar? Ni lah Datuk. Okay. Datuk kena duduk belakang kan? Kita bagi YB dah duduk belakang. Setelah sekian lama berjumpa, akhirnya dapat gelaran YB kan? Ha, dah bentang baru lepas pilihan raya. Datuk dah tengok dah dia minat kat mana. Datuk. Oi, mantap. Okey, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, salam hormat, apa khabar? Hopefully korang yang sedang tengok video ni dalam keadaan yang baik. Jam menunjukkan dari pukul 6.30. Dan kita orang berada dekat Syaklah. One hour later. Okay gang, sekarang jam dah menunjukkan kurang pukul 7.45. So kita berada dekat... Dekat mana bang? Sekarang kita? Bagan Lalang. So pagi-pagi ni kita kena isi perut dulu bang kan? Ya, kita kena isi banyak mungkin. Kita kena isi perut dulu. Lepas tu kita kena keluarkan isi perut juga sebenarnya. Lepas tu kita kena makan ubat. Makan ubat bang kan? Okay gang, so kita orang nak makan dulu. Alhamdulillah, makanan pun dah sampai. Lepas tu kita sekarang ni tengah menunggu lagi ahli-ahli kita yang lain. Korang pertama kali nampak kan Haziq dalam muncul dalam video Syakir. Dulu Tok Tua Beta. Dulu Beta. Sekarang semenjak memadu dah apa kata tak buat video pasal ikan Beta. Semua pengikut-pengikut dia semua dah hilang. Ikut presiden. Ikut presiden. Dia dah tak ada apa, dah tak ada pegang sahut lagi dah. Dah apa, dah pencin. Ha? Amanah kena ikut. Betul. Lompat parti. Kita tak setia pada parti tapi setia pada presiden. Oi, mantap. Tapi yang paling rare sekali tu rambut. Kelapa dan orchid bagus untuk rambut. Saya nak balik duit. So makan dulu, sekejap lagi kita sambung eh. Tengok sikit masuk video. Tekap mantap cara sekali. Mantap. Oi, mantap. Okay guys, alhamdulillah kita orang dah sampai dah dekat kata jetty. Jam dah menunjukkan lebih kurang pukul 9.45. Hari ni dekat jetty air pasang geng. Dia punya apa air laut melempah-lempah lah. Alhamdulillah, kita orang baru saja kata sampai dekat jetty, dekat boat. Baru lepas loading barang apa semua. So semua dalam keadaan yang baik. So hari ni kita bersama dengan geng-geng dunia. Kata apa bang? Kroni bang. Sekarang ni zaman selek. Sombong amat. Ini dia muka-muka yang akan join kita punya trip untuk pergi ke laut. Inilah kabinet-kabinet yang sekarang. Kabinet-kabinet untuk pilihan raya. So dekat sini kita ada Abang Tam. Saya baru jumpa dia untuk pertama kali. Kali ni kita jumpa juga. Kali kedua saya berjumpa dengan Abang Carol. So ni dia kita punya tekong untuk hari ni. Macam mana bang? Hari ni cuaca okey ke tak okey? Ini jangka. Keadaan macam cantik. Okay. Cantik bang eh. Air dekat laut pun okey bang eh. So kalau korang nak apa contact Abang Carol kita, nanti saya akan letakkan nombor dia dekat bahagian description. Sebab
Geng-geng dunia ni memang selalu dengan dia ni, kira macam regular customer lah. Pergi laut je mesti muka Abang Gerol masuk channel Abang Madal, betul tak Abang? Betul. Ada. Okey, jom kita tengok lagi kat belakang siapa yang ada. Okey, ini dia Abang Syamsul aka pemancing tegar. Dia lepas ni dia akan tukar profession, dia akan menjadi pemancing janda. Dekat grup kan selalu update mancing-mancing, balik kerja mancing-mancing. Rupa je kat sini lah. Ya okay, bang, tak apalah bang. Daripada mancing janda. Oh, boleh juga janda pun jangan mancing bini orang. Oh, janda tak apa bang kan? Apakah orang? Jangan bini orang kan? Bini orang kalau kena pukul kita salah. Oh, dalam hati niat tu dah ada tu. Siapa nama bang? Syafiq. Ni sebelum ni dia ada join Syafiq. Apa? Ada nak join tapi tak sampaian. Sama juga geng-geng apa? Geng-geng tak dapat turun ke laut. So alhamdulillah sekarang dah menunjukkan lebih kurang pukul 10 pagi. Cuaca okey. Awan pun tak ada kepulan-kepulan awan yang besar. So taruh kata bang, buat peminat Abang Madul. Minat. Jangan janda, anak dara. Pulang pun ni, mengajuk. Tak sepatah dua kata bang, untuk peminat-peminat. Orang kata, lepas abang join kat dalam video ni, saya punya subscriber perempuan tu meningkat secara mendadak bang. Betul. Mungkin disebabkan apa? Aura yang ada dekat dunia Badul ni. Ya, yeah, betul bang. Minat kat Syakir Misman. Saya sibuk. Ha? Dia minat kat Syakir Misman. Jangan. Saya pintu sudah tertutup. Ini pintu masih terbuka. Tak nak cari janda dengar. Oh, itu yang belakang lana tu dan janda. Betul, Samsul bercakap tu. Sempadan dah buka dah. Sempadan dah buka. Kalau pergi sempadan dalam 2,500 kot rasanya. 2,500. Oi, murah. Kau dulu lah. Lanjut. Okey, dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim kita akan lancar geng. Lancar. Okay geng, alhamdulillah kita orang dah sampai dekat spot yang pertama. So jam dah menunjukkan kurang pukul 10.25. Kita akan menggunakan teknik Apollo. We just got to keep it rolling. There's no time to be wasting. I just rather move it along. Got both feet but in different waters. I need space more than orders. I'd just rather move it along. I know how you're feeling. Cause sometimes I'd be tight. Not tonight. You're gonna hear me. Gonna dance it off goodbye. My love. Can we drop? Okay, alhamdulillah kita orang dah sampai dekat spot yang ketiga. Tadi spot yang pertama dengan kedua kita orang cari umpan. Ni dia kan umpan hidup yang kita akan gunakan untuk apa, teknik bottom. Macam korang tengok ni Abang Badu dia pakai bottom ah. Woi. Oi geng, tengah buat video terus strike pertama. Strike of the day. Okay, sekarang kita bukan pasal ikan, kita pasal joran ni. Kenapa? RM5 ni. RM5 kita makan. Track dah buka. Mantap geng, pakai bottom lah, tak sampai berapa minit tu. Mana memang apa, orang kata spot ni baik lah. Ada manis-manis bang eh. Ni apa, mesin RM15? Bukan mesin, tali. Tali. Joran. Aduh. Mesin RM45. Semua Shopee. Kita nak test ketahanan dia macam mana lah. Sebelum ni tak tahan lah. Dia kadang rasa bukan pasal ketahanan tak tahan. Tengok orang lah tu. Cara kita dia handle ikan tu. Dah lama kat laut. Aduh. Sombong amat. Alright geng, ini dia ikan pertama yang berjaya didaratkan. Okay geng, alhamdulillah saya baru lepas set up saya punya mancing. So kali ni saya gunakan teknik bottom dulu untuk apa?
sesi pertama ni. Okay geng, saya boleh lepas. Aku kata mencampak kerupan. First drop of the day. So kat sana Abang Khairu dia dah start jigging. Season pun dah start jigging. Hazik pun dah start jigging. So kita tengok jagi. Kalau ada hasil nanti saya akan update lagi. Alright geng. Update terkini. Tak sempat nak hantar benda. Sekarang jam dah menunjukkan kurang pukul 1:30. Dah beberapa ekor lepas. Amar Madu kat sana tengah kata tengah strike. Baru hantar benda dah sempat. Kalau tak dah berstrike lah. Dah berstrike. Abang Kera baru lepas lucut kan. Aduh. Apa Abang Madu strike lah. Alamak, 2 ekor dah. Diam-diam eh. Okey geng, alhamdulillah. Hai ya Allah. Rod yang murah juga dia makan. Yang mahal-mahal menor. Macam mana ni? Ha? Lain tu semua ribu-ribu. Ribu-ribu eh. Kelibat dah nampak eh. Ribu-ribu. Bintang. Lepas ni kena beli yang murah punya lah. Itulah. Kunci drag habis. Sebab yang murah ni dia tak ada perasaan riak bang. Aduh. Tu suci tu ikan nak makan. Oi, dah nampak lah kelibat dia. Alhamdulillah. Fish of the day. Ha, fish on. Ini yang besar, paling besar lah setakat ni. Besar. Ini start kalau ikut dengan rekod aku ni paling kecil lah. Tengok ikan kedua untuk hari ni. Pakai untuk semua. Kecil lah. Okey geng, aduh. Baru sampai ke spot yang ketiga, keempat tak silap saya. Lepas tu Abang Madu dah strike lagi, alamak. Hey, hari ni memang rezeki Abang Madu lah. Rezeki Abang Madu dan dikongsi bersama abang eh. RM15 abang. Abang Sam tu terkejut kan. Terkejut dia. RM15 lah. Rezeki ni dia bukan bergantung pada rok yang mahal sebenarnya. Dengan izin Tuhan. Dengan izin Tuhan sebenarnya. Rezeki bukan kita strike je. Kalau tak strike pun jadi tak boleh kongsi tu. Kongsi tu. Ikan tu tak besar, orang tu lembut. Oh. Aduh, tak, Abang Samsul masih tak boleh terima kenyataan abang. Tak boleh terima kenyataan ni. Tapi dah tinggi habis tu. Kita tengok kan. Aduh, dah 3 ekor. Ikan-ikan besar-besar bas. RM15. RM15 dapat ikan jerak 4 kilo. Wow. Kenapa dia tak makan cik Ron? Tanya dia. Tak simpan joran saya ni yang RM15 ni. Letih lah tarik guna joran murah. Sombong amat. Okey kan? Baru lepas. Apa orang kata tu? Syakir dah tengok bang. Okey, Syakir ada tu. Buat solid hook sikit. Terkejut tadi. Syakir terkejut. Tak apa-apa, kita sambung kita. Tengok, kalau tak ada umpan maknanya memang dia dah makan dah tadi. Nampak tak? Ah, dia dah makan. Tak apa-apa, cuba lagi. Cuba lagi, insyaAllah. Belakang, tengah strike, belakang. Kita sambung belakang. Belakang. Okey geng, tadi saya apa? Kalau lepas lucut. So orang tengok ni Abang Samsul pula. Agak-agak berapa kilo ni anggaran? 4 ni, 4. 4 kilo eh. Izun, simbang. Stand by. Simbang. Wow. Ini macam ketiak basah oh. Tekon cakap ada ikan, mesti ada ikan punya. Cakap macam mana ke? Ha? Cakap okey eh? Ya? Aduh, kecewa. Lucut pula. Sekarang jam dah menunjukkan lebih kurang pukul 3:30.
So apa, geng-geng belakang dah 2 orang strike. Depan ni bila lagi Zik? Kita ni bila lagi ni? Boleh. Okey. Kata-kata semangat daripada brother Haziq. Reason dah lemah. Reason? Panas ni buat ni. Lemah. Jangan sampuk, jangan sampai strike kan selar lagi dah. Adalah peserta jig yang pertama yang strike menggunakan jig. Yes, tapi kita masih tertanya-tanya ikan apa sekarang. Kemungkinan besar berpihak kepada, jangan cakap. Aduh, tak boleh tak boleh. Okey. Selagi tak dapat, tak nampak leader lagi tak naik. 10 meter. Okey, 10 liter lagi. 10 meter. Pukul 5, Syakir tak dapat lagi ikan. Dapat? Dah! Berdiri Syakir, berdiri! Okey, dia tarik kau. Strike of the day! Okey, tahan lah. Eh, pasal lu kata boleh? Boleh, masa strike boleh cakap? Boleh. Dia janji dia dah hook, okey. Kalau tak kena tu, tak boleh cakap. Sebenang saja. Awak badu boleh cakap apa pukul 5 kan? Dalam masa pukul 5 juga ada strike. Oh, gila. Okey. Awak kan. Bunyi drag. Cakik. Jangan letak dekat boat punya bibir. Cakik. Bila lagi ni? Dia dah naik atas. Tu kita tengok. Hasil Syakir. Okey, dah nampak leader. Okey, 2 meter lagi. Ha, tu dah nampak. Apa yang dia terbalik tu? Terbadan. Pegang ekor. Selamat. Mantap lagi . Berjaya di lain. Syakir dapat ikan apa Syakir ni? Ikan talang. Bawah je. Sikit je lagi. Sikit baik. Okey guys. Alhamdulillah. Strike pertama untuk hari ni. Mantap. Okey, sambung je ke . Syukur. Hidup dalam. More than orders, I just rather move it along. I know how you're feeling. Strike triple. Aziz, jadikan 4. Kalau 4 panggil apa? Kau punya. Abang Carol kita lucut. Kalau tak 3-4 Putus. Aku punya lupa yang padu pun lucut. Aku bawa lah kat atas. Aku punya tu terbang. Syakir punya terbang. Semua orang tengah gasar. Syakir sorry . Tadi dia buat apa? Aksi akrobatik. Pacu ikan pacu. Pacu. Everything you wanna do, I already done it. And I got your little boo telling me she love me. I got this one, that one. Damn, it's gonna be a long night. Yeah. You know. I said, damn, it's
Bismillahirrahmanirrahim. Okey kan? Kalau tak 4 ekor serentak, tapi akhirnya 3 ekor juga dapat. Serentak. 3 ekor kan? Serentak tau. Dia tak ada tipu punya. Boleh tengok kat dalam video. Alhamdulillah. Gang, mantap sekali ya. Satu, dua, tiga. Mantap coy. Okey gang, alhamdulillah korang tengok ni hasil tangkapan untuk hari ni. Hasil tangkapan bersama eh. Nampaknya sudah tamat aktiviti kita seharian hari ni. Dari pagi sampai petang, sampai dah maghrib, sampai dah malam. Mungkin itu saja video untuk kali ni. Sehingga kita berjumpa lagi di video akan datang. Terima kasih kerana menonton.